Oleh karena Tuhan Yesus mengatakan, kita berbicara tentang kerajaan Allah. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 20-21. Lukas 17, 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Terus? Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Terima kasih. Tidak dapat dikatakan di sini atau di sana, bukan di Yerusalem, di Roma atau di Mekah. Bukan di Gorontalo, Manado atau Jakarta. Bukan di Solo maupun Jogja. Dan lihat, kerajaan Allah ada di antara kamu, itu bahasa aslinya. Idugar ivasiliatu theu entos imun estin. Karena lihatlah, kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. Bukan di antara kamu, di dalam kamu. Kalau kerajaan Allah itu ada di dalam kita, berarti ini bukan gedung. Kalau kerajaan Allah itu ada di dalam kita, berarti ini sesuatu yang rohani. Oleh karena itu, mau dibicarakan secara fisik, tidak bisa. Cara menerangkannya hanya dengan perumpamaan. Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, hal kerajaan surga seumpama seorang raja. Mengapa raja? Raja karena ini berbicara tentang Allah yang mencipta dan menguasai seluruh alam. Iman Kristen mulai dengan Allah dan berakhir dengan Allah. Kita ada karena Allah. Dan di sini raja sang penguasa ini tidak disebut namanya. Hanya dikatakan ada seorang raja. Kenapa? Karena Allah itu mengatasi semua yang dapat dideskripsikan atau digambarkan oleh otak dan pengetahuan manusia. Itulah sebabnya mengapa bertengkar masalah nama Yahweh atau bukan, itu tidak menyentuh masalah yang sesungguhnya. Apalagi kita ingat, bangsa Yahudi itu kalau baca kitab suci perjanjian lama, ketika nama Yahweh itu muncul, mereka tidak berani membunyikan. Kenapa? Karena mereka takut mengucapkan nama Allah dengan sia-sia. Makanya ketika nama Yahweh itu muncul, YHWH dalam Alkitab muncul, mereka bunyikan dengan bunyi lain, Adonai, artinya Tuhanku. Itulah sebabnya mengikuti caranya orang Yahudi ini, Alkitab Perjanjian Lama terjemahan Indonesia, kalau ada nama Yahweh dalam Perjanjian Lama ditulis dengan Tuhan tapi huruf besar semua, supaya tidak mengucapkan nama Allah dengan sia-sia. Makanya adalah satu pekerjaan yang sia-sia, orang harus menggunakan nama, harus Yahweh. Yang punya kitab suci sendiri tidak berani membunyikan, kita kok lancang-lancang membunyikan. Siapa yang punya kitab suci Perjanjian Lama? Orang Yahudi. Tidak berani membunyikan itu. Para rasul pun tidak pernah. Coba baca seluruh Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya, kata Yahweh tidak pernah muncul. Dan ketika Yesus berdoa kepada Bapa, kepada Allah, dia manggil apa? Bapa, bukan Yahweh. Jadi pertengkaran masalah nama ini pertengkaran yang sia-sia. Karena pada akhirnya nama Allah itu bukan merujuk pada hakikat dirinya yang sebenarnya. Itu adalah nama perjanjian yang diberikan untuk mengikat Allah dengan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Kita bukan orang Israel. Jadi yang mengikat kita dengan Allah itu bukan nama perjanjian Yahweh itu. Coba kita lihat sekarang Yohanes 17
ayatnya 11. Nama Yahweh itu sekarang di mana? Kita baca Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadamu. Terima kasih. Peliharalah mereka, maksudnya orang percaya, dalam namanya Bapa. Siapa namanya Bapa itu? Ya Yahweh itu. Namanya Bapa yang telah diberikan kepada Yesus. Berarti namanya Bapa sekarang ada di mana? Di dalam diri siapa? Berarti kalau gitu yang menyandang nama Yahweh sekarang siapa? Yesus itu. Kalau saudara sudah dalam Yesus, saudara sudah dalam Yahweh. Tidak usah diucapkan lagi. Karena nama itu sudah diberikan di dalam Yesus. Nama Yesus itu sekarang menjadi nama perjanjian yang membuat semua janji Allah jadi ya dan amin. Jangan bertengkar nama Yahweh lagi. Itu orang tidak punya kerjaan. Yesus yang harus ditinggikan. Jangan kembali jadi Yahudi. Saudara bukan orang Yahudi. Saudara adalah Kristen. Dan harus Yesus yang menjadi landasan-landasannya.